yang sekarang detik-detik mendekati tanggal 3 Januari, tepatnya ulang tahun my wife, my bojo, my darling, dan saya sendiri karena kemarin banyak kesibukan jadi gak sempat bikin, gak ada planning sama rekan, tim atau apa, jadi saya sendiri mempersiapkan buat surprise. Ini posisi saya sekarang ada di gudang ngumpet gengs biar gak ketahuin, dan ini udah saya persiapkan. Happy birthday my honey yang ke-23, dan kadonya kecil. Nah, dan senengannya dia itu mawar merah, tapi di buket gak ada, datangnya besok, jadi seadanya aja. Warnanya warna-warni, dan ternyata sudah pukul 00, saatnya nyalain sendiri aja. Yang bukain bentar. Happy birthday my honey, happy birthday, make a wish. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih suamiku sayang. Yeay. Mawarnya habis, mawar merahnya. Makasih. Adanya ini. Adanya besok. Ini mawar. Nah, itu mawar bonus. Makasih. Yang penting ada merahnya. Love you. Apa ini? Makasih suamiku. Semoga rezekinya teman-teman bisa menjadi suami yang pokoknya yang baik. Rumah tangganya langgeng. Sukses sendiri, geng. 3 Januari. Sekarang potong kue dan belah durian. Asia. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah sekarang di tanggal 3 Januari 2020 dan sudah pas memasuki pukul berapa? 12 lebih sedikit. Aku enggak nyangka diberi surprise. Asia. Selamat ulang tahun sayang. Makasih. Happy birthday. Birthday burung. Hari burung. Ha ha ha!
semoga di usia yang semakin menua, sudah 23, istriku menjadi wanita yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Menjadi wanita yang strong. Wanita yang paling the best. Wow. Dan semoga di tahun ini karir kita makin baik, lebih baik, dan apa yang kita cita-citakan tercapai. Rumah tangga kita gak ada halangan, langgeng, sampai kakek nenek, sampai tua, sampai mati, sehidup sesurga. Amin. Teng 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 teng. Lagu gitu Pak. Makasih ya sayang. Geng, jadi ceritanya tadi dia tuh bilang maaf ya, soalnya kan lagi sibuk, jadi gak bisa gimana-gimana di ulang tahun, gak bisa ngasih surprise. Aku gak masalah, kita juga lagi sakit, lagi capek. Kemarin malam tahun baru tuh juga barusan aktivitas, ada acara show juga kita. Ternyata dia katanya beli pentol, aku emang lagi pengen pentol dari tengah malam. Terus ternyata ambil perlengkapan ini. Jadi tadi sebelum buka pintu itu dikasih ini. Emang aku tuh paling suka buket bunga. Terima kasih banget. Dan katanya ini tadi warnanya sebenarnya yang dicari bunga kesukaanku, bunga mawar. Tapi habis semua, gengs. Tadinya kan mawar merah, kesenangannya itu mawar merah. Makanya tadi nyari di buket, seluruh buket itu aku stoknya semuanya habis dan baru datang besok. Daripada enggak ada sama sekali bunganya, yang penting ada bunga. Terima kasih istri suamiku, I love you. Maaf ya belum bisa jadi istri yang baik. Ya. Diam. Ini sudah tugel, geng. Dan tadi juga bingung mau cari kado buat istriku apa. Biasanya kalau ulang tahunnya aku ngado istriku itu apa yang dia pengen. Jadi misalkan aku pengen ini. Jadi terpas pengetahuannya aku berikan. Biasanya gitu. Dan buat tahun sekarang, ulang tahun sekarang, karena sibuk kerja juga, jadi gak sempat nyiapin surprise yang gimana-gimana. Dan aku juga bingung, dia itu gak banyak angen-angen tahun ini, gak banyak permintaan aku pengen apa-apa. Cuma satu, pengen anak. Makanya kasih kado spesialnya, bikin anak. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya semuanya, semoga aku cepat diberi momongan. Amin. Punya anak kembar, cowok-cewek, mudah-mudahan bisa dan dikasih sama Allah, dikasih kepercayaan sama Allah untuk menjaganya. Mudah-mudahan ya, minta doanya ya semuanya ya. Sekali lagi makasih. Sama-sama istriku. Makasih ya.